Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa bersama saya Tatang Ciwidey. Kali ini saya akan menyampaikan informasi bagaimana membuat ramuan pakan ayam agar ayam tetap sehat dan inilah tidak cara sakit. Saya membuat adonan ayam pakan ayam 2 tahun dan supaya ayam tetap sehat. Apa ini rahasianya? Yang pertama adalah kita daun putih pepaya video yang selanjutnya. Diiris-iris, lalu nanti akan kita pasak. Ya, ini daun pepaya yang diiris-iris, nanti akan dipasak. Setelah airnya matang, baru daun pepaya ini airnya dipakai dengan daunnya juga semua dicampurkan dengan adonan pakan ayam. Setelah diaduk-aduk, baru kita berikan pakan kepada ayam. Dan khasiatnya, ayam akan menjadi lebih sehat dan lebih makannya lebih lahap. Karena kemungkinan cacing-cacing dari ayam akan mati. Seperti ini. Ini terus di ini sampai habis. Nanti digodok. Setelah digodok baru dicampur dengan adonan pakan ayam. Ini adonan pakan ayam yang sudah ditambah dengan rebusan air pepaya. Nah, itu air pepayanya di situ ya, diaduk dengan dedak dan pakan ayam ya, BR2 kalau nggak salah di sini. Dan ini akan diberikan kepada ayam. Seperti apa lahapnya pakan ayam bisa kita lihat. Begitu lahap ayam makannya karena hampir tiap hari dikasih rebusan air pepaya dengan dedak, kadang campur nasi dan BR2. Ini ayam usia 3 bulan. Ini semuanya ayam kampung kecuali jagonya ayam pelung. Ini adalah ayam pelung. Yang tadi juga ayam pelung. Ini ayam pelung. Sudah lahap makannya. Ini anak ayam pelung juga. Di kandang yang makanan adonan yang diaduk dengan air daun pepaya seperti ini, dan alhamdulillah ayamnya cukup sehat-sehat
makannya lahap mungkin karena cacingnya sudah pada mati dengan daun pepaya. Nih ayam-ayam yang diberi makan oleh pakan ayam dicampur dengan daun pepaya seperti ini, segar-segar dan sehat-sehat. Ini ada anak ayam pelung usia 1,5 bulan. Ini adalah anak ayam pelung usia 3 bulan. Ini juga sama dimakani pakan bersama daun pepaya, sehingga kelihatan ayamnya sehat-sehat, segar-segar. Jadi selama beternak saya belum pernah ada ayam sakit sampai mati lah kesininya. Karena resepnya selalu dimakani oleh rebusan air pepaya yang dicampur dedak dan BR2 korenya. Makannya. Dapat rekan-rekan lihat seperti apa ini? Itu ayam kaluar. Ayam pelung remaja usia 3 bulan. Begitu bongsor dan lincahnya. Karena kelihatan sehat dan segar sekali. Itu salah satunya berkat makanan secara rutin yang diberikan oleh rebusan air pepaya dan BR2, sehingga ayamnya kelihatan bagus-bagus, sehat-sehat. Nah, untuk selanjutnya mungkin rekan-rekan juga para peternak skala rumahan yang ingin mencoba memberikan pakannya seperti saya, mungkin bisa dilakukan juga, dipraktekkan sehingga ayamnya menjadi sehat-sehat. Demikian rekan-rekan. Inilah ayam-ayam saya guys, yang bisa dilihat begitu lincahnya, begitu sehatnya. Ini usia 3 bulan, mungkin berkat makanan yang diberikan yaitu rebusan daun pepaya, dedak dan BR2. Anak seperti ayam kondisinya usia dapat rekan-rekan 3 bulan. Lihat di dalam video selanjutnya, silahkan disaksikan. Lagi dimakani maggot, lagi mencari-cari maggot. Udah lumayan besar-besar, usia 3 bulan. Anak ayam pelung usia 3 bulan. Iya, ya 3 bulan lah dibuletin, kurang dikit. Thank you.
Ini contoh ayam-ayam yang begitu sehat setelah memakan pakan ayam yang dicampur dengan daun pepaya. Seperti ini ayam-ayamnya. Pada sehat semua. Ini adalah ayam plong.